Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali di kesempatan pagi ini kita kembali boleh menikmati firman Allah. Dan menjadi doa saya, kiranya Allah sumber damai sejahtera melimpahkan segala keberkatan ilahi buat Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Baik, firman Tuhan saya berikan judul tentang diubahkan oleh kebenaran. Diubahkan oleh kebenaran. Kisah para rasul 20 ayatnya yang ke-32 berkata begini, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Saya bacakan sekali lagi, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan bagi kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Bapak-Ibu sekalian, jadi kebenaran itu mengubah atau mentransformasi kehidupan kita. Kebenaran mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita, untuk diubahkan dalam kehidupan kita. Jadi pertumbuhan rohani adalah proses menggantikan dusta dengan kebenaran. Ada banyak orang berkata, saya sudah seperti ini, saya nggak mungkin berubah. Dari dulunya saya sudah seperti ini. Tapi saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, bukankah semua bisa berubah ketika firman Allah disampaikan, didengar, disimpan, dan diimani? Kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, firman Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, banyak sekali perkataan-perkataan firman Tuhan yang terbukti dan tidak gagal. Terbukti terjadi ketika Allah menjadikan terang firman Allah Tuhan sampaikan, maka terjadilah terang. Ketika Tuhan bahkan menghembuskan nafas kepada manusia, maka terjadilah kehidupan bagi manusia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Allah menggunakan firman-Nya untuk mengubahkan kita. Allah menggunakan firman Allah untuk apa? Untuk kita. Jadi firman Tuhan tidak seperti kata-kata biasa. Bahkan Yesus pernah berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Ya, Yesus pernah berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Mana sorgawi yang terkandung kehidupan, yang terkandung kekuatan, itulah Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika mungkin hidup kita didapati di hari-hari ini, ketika engkau sedang mengalami berbagai persoalan, dan engkau berkata, mana mungkin saya bisa berubah, hidup saya di masa lampau sudah buruk sekali. Mungkin engkau berkata, masa lalu saya sangat hitam. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ketika ada hati yang percaya kepada Tuhan, ketika ada mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saya terlalu percaya bahwa firman Allah sanggup mengerjakan perkara-perkara rohani untuk hidup kita. Yohanes 6 ayat 33 berkata begini, karena roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada manusia. Haleluya. Memberi hidup kepada manusia. Saya mau katakan betapa berharganya, betapa bangganya kita diberikan roti hidup melampaui, melebihi makanan yang jasmani yang kita makan, suplemen yang kita makan, gizi-gizi yang kita makan. Semuanya itu baik untuk kita nikmati. Tapi firman Tuhan berkata,
lebih daripada itu, lihat, Yesus Allah menyediakan mana sorgawi untuk kita. Jadi, waktu Tuhan berbicara, semua hal berubah. Saya mau sampaikan kepada kita di hari-hari ini, jangan terfokus dengan keadaan yang kita lihat, seolah-olah meruntuhkan iman kita. Tapi mari kita menjadikan firman Allah sebagai dasar. Oke, walaupun kita belum melihat kejadian perkara-perkara dahsyat untuk Tuhan kerjakan bagi hidup kita, mungkin kita belum melihat. Tapi mari saya mengajak ya kita untuk terus berpengharapan kepada Allah kita. Jadi semua hal di sekitar kita ya semua ada karena firman. Karena firman Allah. Tak ada perkara yang dapat kita ragukan lagi kepada Tuhan. Tak ada perkara sekecil apapun itu, tidak ada perkara lagi yang dapat kita ragukan di dalam nama Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang Yesus nama di atas segala nama. Yesus adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Alkitab itu bukan sekedar buku doktrin. Tapi Alkitab adalah firman Allah yang membangkitkan hidup, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, menggertakkan iblis, menghasilkan mujizat, menyembuhkan luka, membangun karakter, mengubahkan keadaan, memberi sukacita, mengatasi kesukaran, dan mengalahkan cobaan, dan menumbuhkan pengharapan, melepaskan kuasa dalam kehidupan kita. Wow, saya bisa berkata pagi hari ini bahwa tak ada satu kuasa pun yang dapat menghalau, yang dapat menggagalkan kuasa firman Allah dalam kehidupanmu. Ketika Allah sudah berencana untuk menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu sekalian, saya bisa berkata tak ada satupun kuasa yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi hidup saudara. Karena kita sudah dipilih sebagai anaknya, menjadi ahli warisnya, memberikan pengharapan kepada kita. Bukan cuma pengharapan dalam dunia saja, tidak. Tapi Tuhan memberikan pengharapan kita sewaktu kita mengalami perkara-perkara yang mungkin kita tidak inginkan. Bahkan Tuhan menjamin masa depan kita penuh dengan pengharapan sampai kita berjumpa kepada Bapa di sorga dalam kekekalan yang mulia. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah di pagi hari ini kita bisa meresponi firman Allah. Ingat, firman Allah kembali berkata dalam Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Wow, kita adalah murid-murid Tuhan yang dididik, yang dinasehati, yang dibekali, yang ditaruhkan kuasa supranatural untuk saya dan saudara. Pegang terus janji Tuhan, berpegang terus kepada perkataan firman Allah. Jangan fokus kepada perkara-perkara dunia, tapi fokuskanlah, arahkanlah mata iman kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau. Engkau mengubahkan kehidupan kami. Dari yang dulunya adalah tentang kehidupan-kehidupan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, ya Tuhan. Tapi kami bersyukur lewat kasih karuniamu, yaitu Yesus sendiri membawa kami kepada perubahan demi perubahan. Dan kami tak mau lagi Tuhan fokus kepada perkara-perkara lama kami. Karena Engkau menjamin hidup kami, Engkau ada dalam masa depan kami. Engkau mengatur hidup kami, bahwa kami tak perlu lagi khawatir tentang hidup kami,
tapi kami hanya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa di sorga, diberkatilah setiap jemaat-jemaatmu yang melihat tayangan ini. Apapun yang mereka alami, kami tahu firman Allah menjangkau hidup mereka. Firman Allah membuat perubahan bagi segenap pemirsa yang ada. Firman Allah membuat kesembuhan bagi tubuh para pendengar. Firman Allah membangkitkan iman dari setiap pendengar-pendengar yang ada. Bahkan firman Allah menerobos setiap jalan-jalan yang buntu yang mungkin dialami oleh para pendengar. Terima kasih Bapa di sorga, diberkatilah segenap bangsa negara kami. Engkau memberkati setiap jajaran-jajaran yang ada. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kabinet TNI, Polri, bahkan setiap tenaga-tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, diberkatilah mereka. Dilimpahilah mereka dengan kasih setia kemurahan Tuhan. Dan biarlah Engkau anugerahkan kesehatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati setiap kami yang mendengar, yang menyaksikan, yang mengimani, yang memperkatakan firman Allah. Kami tahu firman Allah berlaku untuk kehidupan kami dan untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami, syukur kami. Kami peralaskan semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.